salah satu daripada 10, ada 10 syarat mengambil wudu. Salah satu daripada 10 syarat mengambil wudu, alla yakuna 'ala al-'udwi ma yamna'u wusul al-ma'i ilayhi. Hendaklah di atas anggota wuduk kita, muka, tangan, kepala dan kaki, anggota wuduk yang wajib, jangan ada apa-apa perkara yang boleh menghalang air. Air tak boleh sampai ke kulit, tidak sah walaupun sedikit. Contoh yang menghalang air seperti cat, cat minyak. Sekiranya cat itu ada di atas, di atas kulit kita, sudah barang tentu ia tidak, ia akan menghalang air daripada mengenai kulit. Ataupun di atas tangan kita ada liquid, kadang kita meliquid, membetulkan kesalahan, terkena daripada liquid itu di tubuh kita, di tangan kita. Sekiranya kita mengambil wuduk, kena ambil perhatian, hendaklah dihilangkan. Adapun berkenaan dengan bahan kosmetik, dan apa juga bahan, sebenarnya soalan ini ataupun kaedah dalam masalah ini jelas. Sekiranya air sampai ke kulit, maka boleh berwuduk bersama dengannya. Sekiranya air tidak sampai ke kulit, maka tidak boleh berwuduk melainkan setelah menanggalkannya. Jadi persoalan air sampai ataupun tidak sampai kena rujuk kepada pakar kosmetik tersebut. Kerana ada pelbagai bahan kosmetik yang yang kita perlu mendapat mendapat maklumat daripada pakar kosmetik tersebut, dan sekiranya dia mendakwa bahawasanya ia sampai, maka sudah tentu ia boleh digunakan bersama dengan wuduk walaupun kita tidak menanggalkannya. Sebab ada perkara-perkara yang mana mungkin asatizah tidak pasti ia sampai ataupun tidak sampai, tapi kaedahnya jelas. Kalau air sampai, maka ia boleh dikekalkan tanpa perlu menanggalkannya. Dan sekiranya air tidak sampai, maka ia tidak boleh dikekalkan, bahkan kena tanggalkannya, barulah kita melalukan air di atasnya dan ia kembali kepada jenis barang tersebut. Alhamdulillah, ni bukannya kosmetik kat muka je Ustaz, kadang-kadang lotion-lotion pun sama kena ambil berat.